Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pelakon Elvira Loy mendedahkan ada segelintir netizen yang kurang senang melihat kehidupan pribadinya bersama suami Faris, Khairul Anwar dan anak-anak. Membuka ruang untuk peminat di Instagram, Elvira menjawab soalan warganet yang bertanya dari mana datangnya sumber keuangan sejak bujang lagi. Dakwa individu tidak dikenali, pengacara berumur 28 tahun ini jarang berlakon, malah tidak ada bisnis yang diuruskan. Macam mana hidup awak sangat mewah, nak kata berlakon banyak pun tak. Berniaga pun tak, pendapatan dari mana? Tapi dari bujang lagi suka shopping mengalahkan anak Tan Sri. Dalam pada itu pemilik nama Nurul Elvira Loy Ahmad Sabri menegaskan dia seorang wanita yang bekerja ya dalam mencari rezeki. Katanya biarpun hanya untuk membeli goreng pisang, dia tetap menggunakan duit sendiri. Saya ada duit, oke, okay? Saya kerja siang dan malam cari duit. Saya nak beli goreng pisang pun, saya tak minta duit suami, saya beli sendiri. Kalau saya jenis minta duit suami, saya ada pakai Ferrari, tak adalah pakai kereta saya sekarang. Paling-paling pun saya akan ada 4 orang gaji, tapi tak, saya urus semuanya sendiri. Terdahulu, Elvira yang mendirikan rumah tangga bersama Faris pada 1 Januari 2019, kini memiliki 2 anak.